lihat itu ada coba tes uji bersepeda di atas air. Keren. Nah, ini acara, salah satu acara di Balai Kota. Berlayar naik. Keren. Nya itu perairan sebelah sana. Perairan sebelah sana lihat. Cantik, ini enggak berubah sama sekali. Dari yang pertama video ke sebelumnya, yang pernah tahu pasti sudah tahu ya. Pernah nonton maksudnya pasti sudah tahu. Ya, yuk sekarang kita mau berlayar. Ya, halo semuanya, apa kabar? Ini aku lagi sama temanku Berta di belakang ya. Kita sekarang ini mengunjungi Balai Kota Stockholm atau Stasiun Sudet yang biasa kita sebut dalam Swedia di sini. Dan ini statusnya hari ini belum tahun yang ke-100. Dan hari ini kebetulan banyak acara dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam. Keren. Dan acaranya banyak, salah satunya itu tentang kapal di belakangku ini. Di sini ada acara berlayar juga, diadakan dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Dan malam ini ada acara pesta dansa di Balai Kota. Banyak keren, dan ditonton aja, simak aja ya videoku. Dan sampai ketemu lagi dengan teman lain. Ya, yeah. Lihat itu ya kapalnya, tadi aku bilang di sini ada cara seglar, kalau kita bilang apa ya bahasa Indonesianya, naik kapal atau kita segel kalau kita bilang ya. Dan ini rame full, banyak orang, kayak seperti bilang tadi kan acara ulang tahun Balai Kota kita. Bisa dilihat di belakang yang itu Balai Kota atau Stasiun ulang tahun yang ke-100. Yuk kita lihat langsung ke kapalnya yuk. Oh, ini di Tilhau Vatnat. Siklai Vatnat. Oke, okay. Ini kita lihat orang pada mau naik kapal. Lihat, keren. Itu banyak ke kapal-kapal yang dipakai buat berlayar. Makanya ini keren banget ya pokoknya. Seru. Karena ini jarang-jarang ya, ini cuma setahun sekali, itu pun kalau ya seperti kebetulan tadi, ini ulang tahun yang ke-100, jadi nggak tiap tahun diadain. Ini kapal bisa di lihat ya, asik sini kalau berlayar pakai kapal ini. Nah, ini ada kapal emas, keren. Ini ada informasinya di situ tentang kapal ini ya. Ini dari tahun 1700 kapal ini, awet, masih bagus, masih kuat. Mungkin di diperbaiki sedikit-sedikit, tapi kapalnya benar-benar dari tahun 1922. Nah, bukan. Ini statusnya dari tahun 1923 sampai dan tahun ini 2023, 100 tahun ya statusnya atau Balai Kota. Tapi kapal ini dari tahun 1774. Lumayan lama, lumayan tua, tapi masih bagus kuat. Lihat ya pemandangannya sebelah sana, cantik banget. Nah, inilah Stockholm di saat musim summer. Itu Balai Kota, itu banyak kapal sebelah. Yuk kita lihat yang bagian yang lain. Lihat itu ada coba tes uji bersepeda di atas air. Keren. Nah, ini acara, salah satu acara di Balai Kota. Berlayar naik. Keren. Sepeda di atas laut, di atas air, keren.
Du kan sykle, eller du kan trampe, eller du kan kjøre. Begge deler. Så sykler den. Ya, ada orang yang mau coba naik apa sepeda laut kalau kita bilang bahasa Indonesia-nya. Pokoknya benar-benar seru. Aku juga yang nonton benar-benar exciting banget. Oke, kau pakai skira. Nah, nah, bisa bisa kembali ke sana. Oh, stop ya pedalnya. Ya, sudah mulai skira. Mulai skira. Keren lihat kapal nenek. Oke, ini kapal tadi yang kubilang, yang tua banget, ratusan ribuan tahun. Tadi kita lihat dari depan, sekarang dari belakang. Ini bisa dinaikin sekitar 20-30 orang lah maksimal. Oh, lihat pemandangannya cantik banget ya, itu status ya, itu balai kota kalau kita bilang orang Indonesia. Tuh, ini yang ulang tahun hari ini ke 100. Keren. Dan ini full, banyak orang di sini, rame. Bisa dilihat tadi ada kapal-kapal di sini, mereka mau tes kapal. Oke. Okay. Itu Mas. Nah, di internet. Jadi push tuh ya. Ini sebelah sini juga banyak lagi. Itu ada kapal yang dipakai untuk berlomba sailing atau segla. Itu dia kapalnya yang dipakai lomba tadi ya kayaknya. Sayang sekali kita udah kelewatan karena tadi kan aku kerja seharian. Habis kerja langsung ke sini. Dan itu satu kapal yang satunya lagi. Oh, jadi tadi lombanya udah mulai, udah lewat. Cuman sekarang sisa-sisa kapal yang berlabuh lah. No. Dan tendar semdeman benda for tabling itu dan dia harus dekat. Ya, dan blue wow sudah. Kapalnya biru sama merah itu yang dipakai buat lomba tadi ya. Ini benar-benar pemandangannya keren banget, nggak habis-habisnya, nggak bosan-bosannya kita pandangin karena ini di tengah kota plus perairan laut gitu dan banyak kapal-kapal cantik. Ada yang mau coba bersepeda di atas air.
ternyata nggak gampang-gampang juga. Lincai, musik lah lincai. Ya sudah, sana es Kroasia. Ya. Oh ya betul. Keren. Apa ya namanya ini kalau bahasa Indonesia-nya? Sepeda di atas air, bersepeda air. Bingung. Banyak ada dan beta. Sikla yo. Sikli bata pinning. Måste ova flera gånger tills man kan. Oke, ini sekarang kita mau naik kapal kecil ini. Jalan-jalan. Berlayar. Sorry, keren. Keren nih bisa berlayar ke sini.
Wah, keren. Good. I have teeth, rasa. Stockholm ya. Ini kita benar-benar di tengah ibu kota Stockholm. Jadi kayak begini ya, areanya, daerahnya, pokoknya keren, keren banget. Itulah sebabnya aku suka dengan kota Stockholm. Ada orang duduk berjemur, menikmati pemandangan yang cantik. Baru planera. Ini ada restoran, pokoknya keren lah. Terus sana ini benar-benar keren. Itu ada orang grill lah atau barbecue, acara barbecue di pinggir danau atau laut campur baur. Oh, I'm looking at
That photo's the airplane. Yeah.